Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat kita dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, tim Jejak Wong Bebas berada di suatu tempat di kota Murangke, sahabat-sahabat. Nah, intinya kita menghilangkan rasa bete dan jenuh di rumah. Tentunya sahabat-sahabat juga dan teman-teman di rumah pasti ada pemikiran jenuh atau suntuk atau gimana, atau ada yang jenuh karena kesibukan pekerjaan. Makanya tim kita juga tidak penelusuran tapi ingin refreshing di tempat yang nyaman. Tentunya di tempat beginilah yang sepi, sunyi gitu, sahabat. Gimana penonton dan teman-teman, sehat selalu? Mudah-mudahan teman-teman di rumah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberi kenikmatan kepada kita setiap hari dan setiap waktu. Hidup itu harus bersyukur. Bersyukur itulah adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tim Jejak Wong Bebas, saya sebagai Bang, tidak malam hari ini tidak penelusuran, tidak apa, intinya refreshing dan happy-happy. Nah, ngopi-ngopi bareng penonton. Rileks aja penonton, rileks. Tidak usah memikirin pekerjaan. Tutup dulu pekerjaan, tinggalkan dulu. Hidup itu perlu yang namanya refreshing, penonton. Nah, penonton pernah tidak refreshing di ya kayak tim kita di sini gitu ya. Makanya penonton kalau belum pernah, makanya datanglah mari di tempat pinggir laut. Nah, pinggir laut pemandangannya enak, penonton. Mungkin kalau penonton dan sahabat-sahabat di rumah kalau di tempat keramaian mungkin sering penonton tuh. Tapi di tempat gini tidak bisa. Jarang mungkin menontonnya di tempat-tempat begini gitu ya. Makanya sahabat-sahabat di rumah dan teman-teman di rumah tuh, kalau ingin menghilangkan rasa pusing atau menghilangkan rasa bete, ya tiru aja seperti tim kita refreshing tuh, jangan ramean itu. Ini sahabat-sahabat kita, teman kita ini tertawa aja mulu, kenapa nih? Kenapa? Tertawa mulu tuh kenapa? Ingat istri ya? Kenapa? Ini kenalkan dulu nih, Panik. Siapa ini? Kenal dulu siapa? Wali. Wah, ini Wali. Udah lama ini di sini? Udah lama. Berapa bulan, berapa hari, berapa tahun tuh udah lama tuh? Ya, sebulan lah. Sebulan mah belum lama atuh. Bulan, lama, kadang-kadang seminggu. Oh, seminggu. Itu bawa jinnya berapa biji tuh? Kalau misalkan Anda kan di sini ya, di tempat Murangke ini. Nah, mestinya kan cari lautan tujuannya cari ikan ya. Cari ikan. Itu kalau dapat ikan apa aja? Ya, ikan kembung. Ikan kembung. Iya. Selain kembung apa aja tuh? Ya, ikan kuro. Dapat ikan yang gede enggak? Yang gede gitu. Enggak dapat. Pernah dapat yang gede? Enggak dapat. Oh, enggak dapat. Kayaknya kecilnya. Oh, itunya jaringnya ya. Iya, jaringnya kecil. Enggak li. Saya mau tanya nih. Tanya apa? Di nih? Cirebon ke sini ke Muara Angke itu berapa hari pakai perahu? Dua hari di Cirebon sampai Muara Angke. Dua hari. Ada gangguan nggak di perjalanan? Ya, nggak ada lah. Seumpamanya ada gangguan itu berteduh tuh? Nggak ada gangguan, dua hari. Kalau nggak ada gangguan, Kalau ada gangguan, sehari setina. Sehari satu hari. Ya, satu hari. Bagaimana kau? Masa tambah mudun? Satu hari setengah gitu. Iya. Sehari setengah gitu. Dua hari setengah. Malah lebih cepat. Ada enggak ada gangguan dua hari, ada gangguan sehari setengah. Maksudnya gimana itu, Bang? Kalau enggak ada gangguan nih, ya. Dua hari, betul. Oh. Kalau ada gangguan? Gangguan sehari setengah. Banyak. Ya, sehari setengah berarti. Ya mestinya bilangnya gini, Bos. Kalau enggak ada gangguan sehari setengah, kalau ada gangguan dua hari. La ilaha illallah. Maklum, belum tidur. Belum tidur. Dijaga.
sebelum kesini orang pernah hobi. Pernah nggak dijaga ya nyantai seperti ya kayak gini sebelum kita kesitu pernah nggak kayak gini gitu di pinggir laut itu? Belum pernah, baru ini. Merasanya gimana? Aduh, nikmat sekali sekarang ini. Ketenangannya gitu. Udaranya sepoi-sepoi, ada kopi. Sayangnya tuh enggak ada kembang perahunya tuh ya. Aduh. Iya. Enggak ada bidadari, enggak ada. Bidadari yang datang juga ada di sini sepi. Sambut aja. Ya adanya tuh. Adanya bangsa siluman. Nah, penonton. Maklum praktisi kita mah wah. Matanya tuh tahu aja dia ada sosok-sosok apa tuh. Maklum sih di pinggir laut itu emang banyak sih ya begini. Banyak. Pasti kalau bertanya ke sini mah pasti langsung terbuka dia ada ini tuh. Ya udah penonton, kita akan menanyakan soal itulah, dia langsung membuka kata-kata itu sih. Jadi saya akan menanyakan ada sosok apa aja di sini nih. Dijaga. Katanya tadi tuh ada siluman-siluman Dina di sini. Beli siluman apa aja Dina? Di sini tuh banyak, di Muara Angke tuh banyak siluman. Ya gentin, kita pengen ngobrol ya. Apa? Bangsa siluman monyet bangsa. Ada. Maksud di laut? Di Muara Angke. Maksud di laut? Ngobrol kan nih. Sini di kawasan sini. Bangsa siluman buaya ada. Lalu menonton yang di rumah, tuh sudah datang semua ini. Kerasa di batin saya nih. Ini tim kita baru datang nih. Abis mana kita raya? Abis nyari jamu, nyari tuh. Jamu, dapat. Iya. Alhamdulillah dapat. Jamu apa? Jamu sakti baik. Sakti baik gitu ya. Iya. Waduh, itu yang bawa kameranya batuk lagi tuh. Jamu porno sih. Dapatnya satu-satu itu apa sih? Maksudnya apa? Ya, jamu, cuman jamu sakti gitu. Oh, biar ntar pendusuran di rumah makin kuat gitu. Ntar mencabut gitu ya. Korlipnya kan biar dengar. Oh, lebih berusaha gitu. Nah, mudah-mudahan ya sehat aja, sehat badannya. Amin. Lalu. Ya. Jamu apa kibaraya, jamu apa biasanya? Ya itu tadi jamunya di situ sebelah sini. Mana? Ini. Waduh, itu jamu botolan, jamu apa itu? Nih pemirsa, biarpun saya biasa kerja mitos-mitos, ini andalan saya nih. Tapi jangan salah tafsir, ini bukan AO, bukan alkohol. Buat AO. Nih, namanya Putri Sakti. Nafsu makan. Berarti Kijaga ini Kibraya berarti udah sering minum jamu ini? Oh, udah turun temurun itu. Turun temurun. Iya. Ini khasiatnya kalau minum jamu ini enak gitu. Oh, makan nafsu makannya bertambah ini, Mas. Mainnya kuat. Pertama gitu. Oh, badannya kurus aja. Ya, kalau masalah kurus tidaknya faktor ekonomi. Enggak kayak kita di sama Kijaga deh. Bukan faktor pikiran. Oh, bukan. Faktor ekonomi. Dua mandor kawat. Bang. Mandor kawat. Iya. Kerja kuat, bayarannya alot. Minumnya kuat. Iya. Ini Kijaga badannya gemuk ini. Enggak minum jamu badannya gemuk ini seperti saya. Makan makan pil anjing bakakon gong. Kagak gaba. Ya intinya penontonnya kalau misalnya gemuk atau kurus itu emang udah bawaan sih ya. Iya. Bawaannya tulangnya gede atau ini pasti bisa lah gemuk gitu. Dan bawaannya misalnya kurus juga bukan kita dipandang tenaganya kecil, enggak tuh, malahan justru yang gemuk itu kadang-kadang kalah deh badan kecil tenaganya gitu. Netoy kalau orang gemuk tuh kebanyakannya, tapi kalau pun gemuknya ngisi itu ya top gitu seperti saya. Gemuknya padat. Nah, itulah tuh ngawet tas. Segala-gala kan ada hikmahnya. Jangan dipikir orang kurus kalau balapan lari berani. Ataupun naik puncak. Balapan lari itu yang menang lah, jelas lah. Ya iyalah, makanya jangan meremehkan sesuatu yang orang lain punya, yang belum tentu kita itu mempunyai ataupun bisa. Hargailah hak mereka.
Ya penonton di rumah, ngopi dulu, ngopi dulu, udut dulu. Yang penting waras sehat. Kau barang akas. Jamu saya itu ini. Jangan salah tafsir. Kopi. Pokoknya jangan salah tafsir nih. Porno. Jangan keseringan minum jamu ini. Ada sampingnya. Ada apa samping nggak sini? Ada. Kalau makan minum pahit-pahit itu badannya kurus. Justru itu lambuk begini digelem. Nggak ada lemaknya. Aro orang kebanyakan lemak mati kelengar kowe. Digering maning. Mati jengker. Mati ning anu alam kubur. Ya, penonton yang di rumah inilah refreshing kita kalau malam ini, kalau tidak shopping itu, tidak penelusuran. Ini kan begini kan hari-hari kita, kalau misalnya hilang pikiran gitu. Larinya ya seperti ini, di tempat-tempat yang nyaman, di tempat yang sejuk gitu. Kalau di tempat keramaian makin ribet, makin suasana makin wah gimana gitu ya. Tidak enak lah. Makanya penonton yang di rumah, cobalah seperti tim kita di sini, kalau pikiran pusing, pikiran apa, datanglah kemari. Yang gue kontak persen di kabupaten tempat dan nomor katanya baik. Di mana? Nomor HP-nya dicantumkan di channel kita. Supaya pemirsa ataupun fan-fan kita itu tahu. Biarpun enggak tahu alamatnya kan udah. Nah, misalkan kan zaman-zaman HP. Betul. Alamatnya harus tempat, kalau alamat nggak perlu, satu nomor satu, satu HP, alamat nggak perlu. Yaudah penonton di rumah, ntar saya cantumkan nomor HP saya di situ, biar anda semua dan sahabat-sahabat di rumah barangkali ngepen kepada salah satu orang tersebut gitu. Ataupun sengit berapa apa? Ataupun sengit sih, sengit bahasa apa? Sengit bahasa Jawa. Kalau sengit itu bahasa Jawa ya, memang hidupnya di Jawa aja. Penonton tahu bahasa sengit itu? Mungkin kalau yang dengarnya bahasa apa ya, orang Jawa itu pasti mengerti. Tapi yang lihatnya orang BI gitu, orang Jakarta, Betawi gitu ya, enggak mengerti sengit itu apa gitu namanya gitu. Sengit itu mengkal. Di Betawi itu apa, di Jakarta itu? Ya, bahasanya senang selangit. Bukan. Salah penonton, salah. Apa ya? Ya kalau sengit itu enggak suka, ya enggak suka gitu. Ya, tidak suka. Suka kalau bahasa BI-nya Betawi tidak suka. Kalau tidak suka tinggal silakan komen, like juga tidak apa-apa. Yang tentunya juga ya pengennya yang bagus-bagus penonton tuh. Ya, terima kasih ya, komennya. Tuh. Komen Anda dan teman-teman di rumah sangat berarti kepada kita-kita semua. Mohon dukungannya sahabat-sahabat. Mohon dukungannya penonton tuh, untuk tim Jejak Wom Bebas akan selalu menghibur Anda yang sedang kesepian dan bete.